Hai, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan aku di Egemini Channel ya. Kali ini aku akan membagi resep cara membuat kare ayam kampung yang super nikmat. Seperti biasa, jangan lupa ikuti videonya sampai selesai ya. Nah, ini satu ekor ayam kampung ya. Ini aku rebus dulu biar setengah matang. Dan ini aku sudah menyiapkan bumbu apa saja yang nanti aku akan gunakan. 9 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 10 cabai rawit, 5 cabai merah besar, 1 ruas lengkuas, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 2 butir kapulaga, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan merica bubuk. Nah, sudah siap semua ya. Dan ini bumbu pelengkapnya, penyedap rasa, jinten, garam, gula, dan kayu manis. Di sini aku juga sudah menyiapkan 600 ml santan kental dan 900 ml santan cair ya. Dan ini satu ekor ayam kampung yang tadi sudah aku rebus. Nah, aku akan membuat bumbu yang akan aku haluskan. Aku akan memasukkan bawang merah, bawang putih, kita masukkan semua ya. Kemiri kita potong kecil-kecil ya, biar nanti saat di blender mudah halus. Kapulaga kita masukkan, lengkuasnya kita iris tipis-tipis juga. Kunyit, jahe, cabai rawitnya, cabai besar, semua kita masukkan. Serai, aku akan mengambil ujung serainya dan nanti sisanya akan aku geprek ya. Nah, ini aku akan menambahkan kayu manis dan juga jinten. Siap ya, kita blender bumbu yang dihaluskan. Aku akan menambahkan air sedikit. Nah, ini bumbu halusnya sudah jadi ya, teman-teman. Ini sudah halus dan nanti kita tumis. Siapkan minyak yang sudah panas dan kita tumis bumbunya ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Aduk terus. Tambahkan 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan 2 serai yang sudah aku geprek. Kita aduk lagi ya bumbunya. Kita mengaduknya dengan api kecil saja. Nah, ini sudah matang ya, sudah kelihatan warnanya.
Siapkan panci dan kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita tumis ya. Kita masukkan semua. Kita tambahkan santan cairnya dulu. Kita masukkan semua. Aduk merata. Masukkan ayam kampungnya tadi. Nah, ini sudah mendidih ya, teman-teman. Tambahkan juga lengkuas yang tadi sudah kita geprek dan bumbu pelengkapnya, penyedap rasa, gula, dan garam. Ini sudah tercium baunya enak sekali. Tambahkan sedikit merica bubuk. Kita aduk dan kita tambahkan santan kentalnya. Ini sudah mendidih. Ngerebusnya nggak usah lama-lama ya teman-teman, karena tadi resep pertama sudah aku rebus setengah matang, jadi ini sudah kelihatan banget kalau ini sudah empuk ya. Matikan kompor. Nah, ini sudah jadi ya kare ayam kampung ala-ala Gemini Channel. Kalian harus wajib coba ya, karena sekali kalian makan inginnya makan terus. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.